Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur karena Tuhan memberkati kehidupan kita. Dia telah menghantarkan kita kepada minggu yang baru hari ini, di mana kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Oh,
Hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dalam kesatuan hati, marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan kita, supaya Dialah yang menyertai, memelihara, dan melindungi kita. Dialah yang menjauhkan dan mengakhiri wabah corona itu dari kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Oh,
marilah kita berdoa mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bacaan epistel yang ditetapkan pada minggu hari ini yakni dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Thank you.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas mari hita kamang kainang saluhut narua sinihuria terlumobi HKBP saresot seksama hatani debatan nagabi ujahan di minggu tasadarion imana tarsurat di Psalmen biddu 42 mamuka sian ayat sada sahatu ayat onom alai hujahau madihita saluhutna di bahasa Indonesia imam Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 6 demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah
dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua pasti mengenal hewan unik yang bernama rusa. Di bahasa Batak dikatakan ursa. Sekalipun kita semua belum pernah melihatnya, mungkin ada saja. Tetapi paling tidak dari media cetak, dari buku, majalah, koran, dan dari media elektronik, televisi, handphone, dan lain-lain, kita sudah pernah melihatnya. Rusa adalah hewan yang dilindungi. Dia adalah hewan yang lincah, namun perangainya tenang. Sebuah kawanan rusa mampu bertahan berjam-jam untuk merumput. Molo di bahasa Batak didok manggagat. Dan kemudian akan bergerak bersama mencari sumber mata air yang alami. Itu sebabnya rusa tak bisa lepas dari air atau sungai. Dan rusa itu termasuk sebagai objek perburuan binatang buas. Dia adalah mangsa binatang buas. Itu sebabnya ketika rusa dikejar oleh binatang buas, dia akan cepat berlari dan dia akan menceburkan dirinya ke dalam sungai supaya musuhnya, hewan pemangsa itu, tidak lagi mencium baunya. Oleh sebab itu, rusa sangat membutuhkan dan merindukan sungai yang berair. Karena di sanalah dia boleh merasa aman, karena di sanalah dia boleh merasa tentram. Bapak, Ibu, saudara-saudari, gambaran yang demikian jugalah yang ditunjukkan oleh pemazmur, dalam hal ini disebut namanya Bani Korah dalam teks khotbah ini. Di ayat 2 dengan tegas dia berseru seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Hal ini ingin menunjukkan bahwa pemazmur hanya butuh dan hanya ingin Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir di dalam hidupnya. Bagi dia Tuhan yang mampu memuaskan rasa hausnya. Tuhan satu-satunya sumber kekuatan dan perlindungannya. Dan hanya bersama Tuhan dia boleh merasa aman dan tentram. Itu sebabnya dia berkata, aku merindukan Tuhan. Namanya juga rindu. Kalau kita boleh jujur, kita pasti akan katakan bahwa rindu itu menyakitkan. Hacido nama lungun. Hacido nama sihol. Gari diakka namar dongan-dongan, manang diakka namar halet, holas sadari pedang pajupang, ngapitur busi saun, alamahua, alamasihol ninna. Jangankan tidak jumpa, terlambat membalas chatnya saja, sudah langsung gelisah. Langsung khawatir, karena apa? Karena rindu. Masihol. Jala dipiga-piga nong hia, nialaman jalani ida sadiri, maraduboi dosa sahalak marsahit, holan alani namalungun, holan alani namasihol. Mungkin diantara kita ada yang pernah mengalaminya. Tugas luar rupani amat tai, ikun borhak matu luar kota, taring make luarga. HP sabor ngindo pedung lawa matai, manigor mohob ianak konna, ala niaha, ala masihol tu bapana. Ujungna ikom mulak mamuse amatai, holan alani ianak konnai. Ido ubahin hurok nakin, hacikdo nama sihol, hacikdo nama lungun.
Alai pangalahona songoni dotong napinatuduhon nisikora diturpukon masihol jala malungun situturo ibana anggiat boi tumibu pajupang dohok debata. Dia memendam rasa rindu yang teramat dalam untuk boleh berjumpa dengan Allah. Bahkan karena terlalu dalamnya rasa rindu itu, dia sering menangis. Itu sebabnya di ayat 4 dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Di dia dong, debatam. Bapak, ibu, saudara, saudari, sebagaimana pemazmur yang merindukan Allah diberitakan dalam teks khotbah ini, saya yakin kita semua juga di saat ini, di masa-masa sulit ini, sedang merindukan Allah. Dan jangan-jangan di antara kita juga ada yang bertanya-tanya, di mana Allah? Where is your God? Beberapa minggu belakangan ini, aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari benar-benar terganggu. Belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah juga harus di rumah. Ruang gerak kita benar-benar dibatasi. Mau keluar rumah kita takut, bertahan di rumah kita jenuh. Dan kita belum tahu sampai kapan ini akan berakhir. Bisa saja situasi yang demikian membuat rasa rindu kita bertambah kepada Allah. Terlebih untuk bersekutu bersama Dia di dalam bait-Nya yang kudus. Itu sah-sah saja. Tetapi di tengah-tengah kegundah gulanaan kita di saat ini, di tengah-tengah tekanan dan kegelisahan yang kita rasakan di saat ini, dengan iman yang teguh, hendaklah kita belajar meniru sikap dan pernyataan pemazmur sebagaimana dia katakan dalam ayat 6, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia hanya berharap kepada Allah. Bagi pemazmur, kehadiran dan perjumpaannya dengan Allah satu-satunya pelepas dahaga yang mampu mengobati rasa hausnya. Dan hanya Tuhan sumber kehidupannya. Apabila dia jauh dari Tuhan, itu berarti dia tidak akan lagi memperoleh hidup alias mati. Hidupnya bergantung kepada Tuhan. Hal ini senada dengan nama minggu kita hari ini, Minggu Quasimodogeniti, yang tadi sudah kita baca di Epistel 1 Petrus 2 ayat 2. Itu arti quasimodogeniti. Songon poso-poso naib baru tubuh, nawasan disusu natama. Sebagaimana seorang bayi bergantung pada susu yang murni, yang menjadi kebutuhan pokoknya, demikianlah kita sebagai orang percaya harus bergantung kepada Allah melalui firman-Nya, karena itulah kebutuhan pokok kita, itulah sumber kehidupan kita. Dan topik minggu hari ini berkata, jiwaku haus kepada Allah, mauas do todikku tu debata. Benar, kita semua memang sedang haus akan kehadiran Allah. Tetapi ingatlah, pemazmur juga pada hari ini mengajak kita jangan takut, jangan tertekan, dan jangan gelisah, tetapi berharaplah pada Allah. Hanya Dia satu-satunya Allah penolong yang setia. Amin. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, atas firman yang sudah kami dengar, yang memberikan pemazmur Bani Kora sebagai pelajaran dan yang memotivasi iman kami pada saat ini, di tengah-tengah masa sulit yang harus kami hadapi ini Tuhan.
kami memohon kepadamu, biarlah Roh Kudus yang menguatkan kami, agar kami mampu hanya merindukan Tuhan di tengah-tengah hidup kami, dan kami hanya bergantung kepadamu saja. Di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi Tuhan, kami yakin dan percaya tangan pengasihan Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami. Hingga pada akhirnya Tuhan akan pulihkan bangsa dan negara kami, dan Tuhan akan pulihkan seluruh dunia ini dari penyebaran virus corona. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya berharap kepadamu, jadilah kehendakmu di dalam hidup kami, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia telah melawat kita melalui firman-Nya. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia-Mu, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.